pussy in a dollar bin. Guess you forgot your galana bin. Can't get it loose, get the gas out your tongue again. Rope burn on your hands, are you numb? I can go in a dramatic picture. Jadi kita nggak sengaja nemu tempat beginian pas lagi goes. Kita pikir ini tempat apaan, ternyata pas kita coba masuk ke dalam, tempat ini cocok banget buat goeser yang suka drop-dropan karena di sini cukup banyak ditemukan tabletop-tabletop kecil maupun yang besar yang bisa kita pakai. Technical banget sebetulnya di sini. Kita lagi berada di trek tersembunyi, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita berdua. Yoi. Ini Om Ian. Mantap coy. Channel YouTube-nya ada Ian Apriana, link-nya ada di deskripsi ya. Jangan lupa di follow juga. Tapi mohon maaf nih, berhubung kita mah aliran gueser yang santai, jadi nyobain track-nya itu ya gitu-gitu aja. Nggak ada adegan sepeda yang terbang ya. Ya, tapi nanti kalau kita udah jago, kita bakal cobain main kesini lagi deh. Oke, gitu aja review tempat tersembunyi kita kali ini. Kita nggak akan kasih tahu di mana. Haha. Yuk. Dan ini adalah bonusnya. Pulang guys. Pada saat kita mau pulang, kita akan dapat trek downhill yang cukup panjang. Jaraknya sekitar 700 meter sampai 1 km. Elevasinya nggak begitu curam, tapi karena ini panjang sekali, itu kita dapat speed yang luar biasa yang bisa bikin kita teriak-teriak. Wuih. Ini treknya dipenuhi dengan batu dan tanah. Kita harus hati-hati, jangan sampai salah pilih jalur karena salah-salah bisa tergelincir atau bahkan ngejungkel. Minim pedaling, tapi sepedanya meluncur dengan sangat cepat. Untuk kecepatan mungkin sekitar 40 km per jam di trek yang seperti ini. Kalau treknya lebih rata lagi atau bahkan aspal, kayaknya kecepatannya bisa lebih tinggi lagi. Di trek seperti ini, kalau sepeda kita forknya hanya 80 mm, travelnya itu bakal kesiksa banget lah. Tapi kalau yang 100 atau 120 itu masih aman. Di depan lihat ada portal, artinya akses ke tempat ini itu nggak bisa bebas kita masuki, kita harus izin dulu. Makanya kita nggak akan kasih tahu tempatnya di mana, karena kalau kita kasih tahu bakal banyak orang yang datang ke sini. Nanti kita disalahin sama yang punya. Wah, ribet. Jadi awak. Oke, kita masih terus meluncur di downhill ini. Masih panjang banget. Dan ini tangan sudah mulai pegel ya, karena menahan getaran di stang dan juga kita beberapa kali ngerem untuk mengurangi kecepatan karena treknya ini batu, terlalu riskan dan berbahaya kalau terlalu ngebut ya. Oh ya, di sini itu masih banyak monyet liar, jadi hati-hati kalau yang main ke sini. Salah-salah kita bakal jadi korban mereka. Tapi ya kalau nggak diganggu sih nggak apa-apa sih. Oh ya, buat yang suka video ini silakan di like, kalau ada yang mau komentar mangga silakan juga, dan kalau ada yang belum subscribe boleh atau di subscribe biar kita bahagia. Dan kita sudah menjelang akhir turunan, sepertinya perjumpaan kita harus segera diakhiri lagi. Kita akan ketemu di video berikutnya yang pastinya bakal gak ngebosenin, harusnya. Oke, makasih deh udah pantengin video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam gue Star.